Nah, ini saatnya kita menggoreng tahu crispy. Tahu untuk jadi tahu crispy. Ini dia ya. Pertama, tahunya kita potong tipis-tipis, baru kita kasih tepung. Kasih, Mbak. Sedikit ya. Tadi yang tepung cairnya udah, ini kasih tepung lagi supaya agak-agak ada kering-keringnya tepungnya. Baru kita masukkan, kita goreng. Satu-satu kita gorengnya ya guys, supaya dia nggak bersatu alias jomblo. Udah masukkan enggak? Satu-satu. Siap ya Mbak, pelan-pelan. Ini membuat tahu crispy. Biasanya tahu kan digoreng gitu aja, pakai tepung saja sih ya guys. Tahunya digoreng tipis-tipis, digoreng, diiris tipis-tipis. Masukkan Mbak lagi banyak. Oke, kita lihat hasil gorengannya. Kita balik dulu bagaimana hasilnya. Ini dia udah kayak kerupuk deh. Jadi tadi tepungnya ada yang diencerin, ada yang masih apa ya, kering. Harusnya dua tempat, tapi nggak apa-apa, ditabur gitu aja pun bisa. Karena kan basah ya, tahunya kan basah. Jadi kalau ditabur sama tepung gini, nggak langsung lengket ya. Satuin Mbak. Kita dikasih air sedikit juga bisa, atau gitu aja bisa ya guys. Ya, minyaknya harus banyak supaya apa, supaya matangnya merata. Oke guys, sudah mulai menguning. Wow, mantap ini, udah kayak ubi goreng. Karena tahunya di iris tipis-tipis. Nanti besok kita buat ubi goreng, stik ubi ya. Ubinya direbus dulu, nanti besok tahapnya. Setiap hari ngeplok ini, insya Allah kalau ada bahannya. Ini tadi kebetulan ada tuang tahu lewat, beli 2000 perak. Lumayan banyak ya. Tahu sudah daging kayaknya, enak. Sudah di kisaran. Ada yang tahu kopong juga di sudah daging itu ya, enak. Nah ini untuk makan. Kalau sudah menguning bisa diangkat ya guys. Kalau mau banyak crispy-nya, banyakin tepungnya bisa ya. Agak keriting buat, agak keriting Mbak. Dah ada bisa lain. Nanti kalau terlalu banyak airnya dia apa? Tahu ini gampang patah ya. Kayak hatiku. Gampang patah. Patah hati? Enggak lah. Dulu si gadis. Nah ini dia. Dah, udah mulai mateng. Kita angkat. Wow, pasti crispy banget ini guys. Mbak, ambilkan ini pegang kan kecilnya. Biar Mbak belajar. Tadi dibantu Mbak Rizka, sekarang dibantu Mbak Intan. Sambil ngeplok ya. Oke guys, nah ini dia. Crispy nih, enak banget. Kita letak nanti di tempat gorengan. Guys, kalau misalnya bekas gorengannya kotor, bisa disaring gini ya guys, sebelum dimasukkan tadi, atau dibiarkan diendapkan tepungnya ke bawah, ya. Makanya tadi saya bilang tepung minyaknya, apa tadi tepungnya harus agak lengket. Kasih air dikit, atau tahu habis dicuci itu kan basah ya. Kalau enggak dia mengotori minyak. Jadi kalau udah kotor minyaknya disaring. Nah ini guys, kita letakin di sini tahunya. Ini
ini anak-anak madrasah suka ini pasti. Ini dia. Guys, supaya crispy, kita tambahkan lagi tepung pakai air. Baru kita masukkan gini, guys. Jadi dia jadi crispy. Ya, jadi crispy dia. Dia akan menyatu di gorengan tahunya. Jadi kita biarin aja dulu. Dia akan menyatu. Itu masukkannya setelah mau mateng. Nah, yang ini tadi kelupaan. Jadi ini yang terakhir. Yang sudah kita angkat tadi kelupaan ngasihnya. Ini baru teringat. Nah, ini yang tadi kurang crispy karena tidak ditabur ya. Dengan ini air tepung. Nah, ini sekarang ini crispy, guys. Udah biarin aja, Mbak, biar matang. Ya udah agak matang ya. Oke, guys, sudah matang ya. Kita angkat. Guys, banyak crispy-nya. Ya. Nih. Jadi tadi tepungnya 2-3 kali boleh ya. Kalau mau dikasih santan air ininya boleh ya. Nah, ini kita coba lagi, guys. Pertama kita saring dulu minyaknya. Ini yang sisa-sisanya supaya bersih, tetap bersih. Kemudian, nah, tadi kan ada tahu ini yang belum lupa ngasihnya. Masukkan aja lagi. Nah, baru siramkan ke situ. Siram semua. Wow, mantap. Seperti itu, guys, membuat crispy-nya ini. Jadi ya biar enak. Nah, ini dia crispy-nya. Wih, dari bentuknya aja udah sedap kita mau makannya ya kan? Nah, ini dia. Jadi ini berlaku juga untuk tempe, untuk tahu, pisang goreng, kayak gitu juga caranya tadi. Kasih tepung, kasih air. Mantap ya, guys. Kita cobain, guys. Mana mejanya nih, Mbak? Di dapur kayaknya. Wih, crispy banget nih pasti. Enaknya. Aduh, masih panas. Dah. Kita ya, masukkan lagi. Oke, guys. Mantap. Pandai Mbak Intannya kan. Lama-lama pandai. Ikuti maknya. Pandai makan dan pandai harus pandai masak. Biar murah. Kalau beli, guys, sudah berapa, guys? Tahu crispy ini mahal ya. Ayam crispy, buat ayam pun kayak gini juga ya. Ayam goreng. Kurang banyak ini crispy-nya, Mbak. Buat lagi, Mbak. Sedikit lagi. Kalau dia tepung lain bisa, bisa, tapi kurang gurih. Ini tepung sajiku ya. Ya, memang harus ini ya. Tepungnya harus dipilih. Kalau enggak memang kurang enak. Atau tepung roti tapi pakai garam biar berasa. Atau penyedap dikit. Ini sudah mulai crispy ya, guys. Oke, guys. Kalau suka di like, share, like, comment. Assalamualaikum. Coba lihat tahu crispy-nya. Wow, kayak ayam goreng udah.